Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni D.P. Siagian dalam Renungan Pagi Senin 16 September 2024 Mari saudaraku sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini Terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita persiapkan hati pikiran kita, kita berdoa Bapak, tolonglah kami untuk mengerti akan maksud firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Biarlah roh yang kudus yang menolong kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk perenungan kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-32 demikian firman Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Mungkin kalau hanya satu ayat ini saja kita tidak begitu mengerti apa yang dimaksud atau apa yang ...yang melatar belakangi kenapa Daud menyampaikan ayat ini. Tetapi kalau kita baca satu pasal ini, pasal 22 ini... ...sampai dari ayat 1 sampai ayat 32 kita baru memahami. Ya, jadi ini juga disebutkan sebagai Masmur Ratapan... ...dan judulnya diambil dari ayat yang kedua... Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Daud itu merasa bahwa dia ditinggalkan Allah. Banyak penderitaan yang dia alami. Ada kesesakan yang dia rasakan pada saat dia menuliskan Mazmur ini. Dikatakan oleh Daud, aku berseru tetapi engkau tetap jawab. Engkau artinya Allah. Engkau tidak menolong aku. Engkau tidak menjawab baik pada malam hari ataupun pada siang hari. Dikatakan juga, siapakah aku ini? Aku ini adalah ulat bukan orang. Telah bagi manusia dihina oleh banyak orang. Semua orang yang melihatku mengolok-olok aku. Ya, seterusnya, ya 13 dikatakan, banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Dan seterusnya. Itu adalah semacam keluhan ataupun seruan hati penderitaan kesesakan daripada Daud kepada Allah. Namun kalau kita baca lagi di ayat yang ke-20, ini keluhannya berubah menjadi doa. Ya, dikatakan, "Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Luputkanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dari tanduk banteng, Engkau telah..." menjawab aku. Ya, jadi dia dia ayat, ayat, sebelumnya dia mengeluh akan penderitaannya. Mengeluh artinya menyampaikan ya bukan mengeluh keputusasaan tetapi menyampaikan uh, perasaannya, menyampaikan uh, penderitaannya, kesesakannya kepada Tuhan melalui Mazmur dan juga melalui doanya. Nah kemudian di ayat yang ke-26 dan seterusnya, itu berubah dari dua itu berubah menjadi satu puji-pujian atau keyakinan yang dikatakan di ayat 26 karena engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar bahkan dia berjanji nasar aku kubayar di depan mereka yang takut akan dia dan satu statement daripada Daud orang yang rendah hati akan makan dan kenyang orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Nah, tadi penderitaan, keluhan berubah menjadi doa, kemudian berubah menjadi satu keyakinan. Bahkan di ayat-ayat yang ke-30 dan seterusnya itu ada satu kesaksian akan kebesaran Allah. Ayat 30 dikatakan, "Ia ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan seterusnya, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Kemudian, yang terakhir, yang menjadi ayat renungan kita tadi, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Jadi, saudaraku, mungkin saudaraku ada dalam kesesakan. Ada dalam penderitaan hidup. Sampai seperti. Dikatakan seperti. Nyawanya. Sudah. Di ujung tanduk. Bahkan dikatakan tadi. Oh, hatinya remuk. Seperti lilin. Ada lagi dikatakan. Oh, tulangku dapat kutung. Mereka menonton dan memandang aku. Mereka membagi-bagi pakaianku. Saudaraku, mungkin saudara mengalami kesusahan, kesulitan hidup, penderitaan. Terkadang kita yang sudah berdoa, mungkin saudara sudah berdoa, tetapi sepertinya tidak ada jawaban. Sehingga mencoba mencari jalan keluar, saudaraku. Jangan, saudaraku, tetaplah bertekun di dalam doa. Ya. Jadi ketika saudara ada di dalam penderitaan hidup, larilah kepada Tuhan. Ya, berserulah kepada Tuhan. Sampaikan keluhanmu kepada Tuhan. Ya. Yang awalnya seperti keluhan-keluhannya, curhat-curhatan, tetapi melalui uh, curhatan kepada Tuhan seperti itu Allah kemudian meyakinkan kita. Kemudian dari mulut kita akan muncul puji-pujian yang menguatkan kita. Bahkan yang membuat kita boleh bersaksi ya menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Hari saudaraku, jangan biarkan penderitaan, kesesakan, pergumulan hidup, kesulitan, sakit penyakit, atau apapun bentuk daripada kesulitan hidup saudara, tetap setia datang kepada Tuhan. Setiap saat saudara mengalami kesulitan, datanglah kepada Tuhan. Berseru kepadanya, maka dia akan menjawab. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik. Walaupun sepertinya belum terlihat oleh kita, tetapi satu saat Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Sama seperti Daud. Tuhan menguatkan hati Daud, memberikan jawaban atas pergumulan hidupnya. Dan bahkan kita akan berani atau memiliki kekuatan untuk bersaksi bahwa kebaikan Tuhan sudah kita rasakan di dalam hidup kita. Kuncinya adalah Saudaraku bahwa kita harus terlebih dahulu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita yang sudah mati di kayu salib menderita oleh karena perbuatan dosa kita. Oleh karena kasihnya lah, dia menyelamatkan kita. Itulah saudaraku yang terutama. Dan dia akan memberikan rohnya untuk menguatkan kita. Dan dia akan memelihara hidup kita senantiasa. Demikian saudaraku yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, meyakininya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami, mengingatkan kami akan kasih setiamu. Dan ketika kami ada di dalam penderitaan sekalipun, hidup kami seperti sudah tidak ada harapan, tetapi Tuhan menguatkan kami. Kau senantiasa memberikan jawaban yang terbaik, yang membangkitkan semangat kami kembali, yang menaikkan keyakinan kami kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, ajarlah kami, Bapak, supaya kami senantiasa lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, saudara kami yang juga menderita, yang ada di dalam pergumulan hidup, biarlah Tuhan yang menjawab, yang memberikan jalan keluar atas pergumulan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapak. Terpujilah namamu Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian saudaraku yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.